Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bikhair walhamdulillah. Min aina anti? Ana min ar-Riyadh. Masmuki? Aina abuki? Abi kuna fil madinah al munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasah al thanawiyah. Wa aina ummuki? Hiya aydan huna. Hiya tabibatun fi mustashfa al wiladah. Wa man hadhihi al fatatu allati ma'ak? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimah. Ahiya jamilatuk? La, ana fil madrasah al-mutawassitah. Wahiya fil madrasah al-thanawiyah. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Na'am, li akhun kabirun, wa huwa talibun bil jami'ah. Wa man hadha tiflu alladhi ma'ak? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'ad. A'ummuki fil baytil an? La, zahabat ila al-mustashfa. Dhamir atau kata ganti menyesuaikan bendanya digantikan. Jika mudzakkar, maka menggunakan dhamir mudzakkar. Jika mu'annas, maka menggunakan dhamir mu'annas. Contoh, li kitabun, huwa alal maktabi. Kata kitabun adalah mudzakkar. Karena tidak ada tak marbutoh di akhirnya, maka dhamir yang digunakan adalah huwa. Disesuaikan dengan jenis katanya, yaitu mudzakkar, maka dhamirnya juga mudzakkar. Al-madrasatu jamilatun, hiya amamal masjidi. Kata al-madrasatu adalah mu'annas, karena ditandai dengan tak marbutoh, maka dhamir yang digunakan adalah hiya, menyesuaikan dengan jenis katanya. Dhamir atau kata ganti disesuaikan pula dengan khitobnya atau siapa yang diajak bicara. Jika mudzakkar, maka menggunakan dhamir mudzakkar. Jika mu'annas, maka menggunakan dhamir mu'annas. Perhatikan, aina ummuka ya Muhammad. Yang diajak bicara adalah Muhammad. Lawan bicaranya adalah Muhammad. Maka dhamir yang digunakan adalah ka, yaitu berharokat fathah, menunjukkan makna laki-laki. Sedangkan aina ummuki ya Fatimah, yang diajak bicara adalah Fatimah, menunjukkan makna perempuan atau mu'annas. Maka dhamir yang digunakan adalah ki, yaitu menunjukkan makna perempuan, menunjukkan dhamir perempuan. Dhamir atau kata ganti disesuaikan pula dengan siapa yang dibicarakan. Jika mudzakkar, maka menggunakan dhamir mudzakkar. Jika mu'annas, maka menggunakan dhamir mu'annas. Perhatikan, masmuhu ya Fatimah, ismuhu Yahya. Yang dibicarakan di sini adalah Yahya, menunjukkan nama laki-laki. Maka, dhamir yang digunakan untuk merujuk kepada Yahya harus laki-laki pula, harus mudzakkar pula. Di situ disebutkan atau dituliskan dengan hu, di situ menunjukkan makna kata ganti orang ketiga. Perhatikan contoh kedua, masmuha ya Fatimah, ismuha Aisyah. Di sini yang dibicarakan adalah Aisyah. Nama Aisyah menunjukkan nama perempuan. Maka, dhamir yang digunakan harus juga perempuan. Karena yang dibahas atau yang dibicarakan adalah perempuan, yaitu menggunakan dhamir ha, berharokat fathah. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pekerjaan dan terikat oleh waktu. Fi'il terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il maudi,
fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan di masa lampau. Contoh, dhahaba Muhammadun ilal fasli. Perhatikan pelakunya. Kalau laki-laki nggak pakai tak sukun, gih. Dhahabat Fatimatu ilal fasli. Dhahabat di situ adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan makna pekerjaan di masa sekarang atau akan datang. Tandanya, alif, nun, ya, ta. Contoh, yadhhabu Muhammadun ilas suqi. Ada ya-nya di depan. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan makna perintah. Waktunya akan datang. Contoh, idhhab. Pergilah kamu laki-laki.